Pemirsa, dalam rangka pembahasan tiga rancangan peraturan daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat membentuk panitia khusus atau Pansus 7. Wakil Ketua Pansus 7 berharap pembahasan ketiga raperda tersebut bisa selesai sesuai waktu yang ditetapkan untuk kepentingan pembangunan di Jawa Barat. Dalam rangka pembahasan tiga rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat yaitu perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah, dan perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029, DPRD Provinsi Jawa Barat membentuk panitia khusus atau Pansus 7. Wakil Ketua Pansus 7 DPRD Jawa Barat, Dadi Rohanadi, mengatakan ketiga raperda yang akan dibahas yaitu terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja, terutama pembahasan tentang Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Barat, pajak daerah, dan rencana tata ruang wilayah daerah Provinsi Jawa Barat. Dadi menambahkan, ketiga raperda ini sudah harus dibahas, terutama rencana tata ruang wilayah yang sangat penting berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yang akan berujung pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi Jawa Barat. Perda ini sangat penting untuk menentukan capaian kerja pemerintah daerah di setiap tahunnya yang sangat berkaitan dengan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setiap tahun. Karena RTRW ini berkaitan dengan RPJMD dan RPJPD tentunya ya. Dan itu nanti berujung pada RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, dan berujung sesungguhnya kita mau step by step-nya ada di mana. Kita mau bicara soal capaian daerah setiap tahunnya. Ini berpengaruh pada struktur APBD kita setiap tahun. Pasti berpengaruh di situ. Dadi berharap ke depannya pembahasan ketiga raperda tersebut dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan untuk kepentingan pembangunan di Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.